Okey, tajuk seterusnya adalah hukum linear. Okey, jadi permulaan hukum linear ni awak kena bezakan hubungan linear dengan tak linear. Okey, hubungan linear dengan tak linear. Okey, so ini berkait rapat dengan graf. Okey, contoh yang kita tengok di bawah, lukis graf Y melawan X. Y melawan X, so awak tahu kan Y. Sini Y, sini X. Okey, Y melawan X. Berdasarkan setiap jadual yang berikut. Dan seterusnya tentukan graf yang manakah adalah graf hubungan linear. Okey, yang mana satu graf hubungan linear? Okey, bila dua data ini diplotkan, awak tahu plot kan? Ini kalau -3 17, -3, -17 bawah sekali, bawah sekali lah kan, -17 kan? Ah, plot akan tak tahu kan? Ah, lepas tu seterusnya lah -2 kosong, maknanya tak bergerak dan seterusnya -1 5 contohlah dan seterusnya. Okey. Jadi bila awak membuat graf, okey, graf ni ada yang dah siap. Jadi saya terus tunjuk je. Untuk graf A di sana. Nampak? Okey, jadi ni graf A. Bila kita buat, graf dia melengkung macam ni. Okey. So bila kita buat melengkung, dah dapat melengkung macam ni, ini kita namakan hubungan tak linear. Graf B pula, yang data B ni, okey, bila awak buat dia akan jadi tegak lurus. So ini kita panggil dia linear. Gitu. Jadi kalau melengkung-lengkung ni maknanya tak linear. Jadi ini adalah hubungan tak linear, ini adalah hubungan linear. So simple je. Okey, jadi melukis graf melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear. Okey. Apa yang dimasukkan dengan penyuaian terbaik? Okey, tengok Dia suruh plot graf Y melawan X. Okey, jadi kalau Y melawan X. Macam tu. Jangan terbalik. Okey. Jadi menggunakan skala yang sesuai. Okey, so ni lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. So katakan 2 3 4 5 6 7 8 ni, so mula daripada kosong, lepas tu apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boleh juga. Maknanya guna start per 1 2 3 4 boleh. Ikutlah kertas graf waktu besar kan. Okey. Tapi kalau dalam gambar rajah ni dia buat sifir 2 4 6 8 10. Okey. Untuk paksi Y pula, dia tengok ni 0.5, 1.1, 1.2. Awak boleh je nak buat 0.1, 0.2, 0.3? Boleh. Okey. Ataupun 0.2, 0.4, 0.6, 0.8? Boleh. Okey. Tapi untuk graf dekat contoh 2 ni, dia buat 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Maknanya severely 5. And then dia plot. Okey. Bila dia plot 2.09 tu ni dia. Tu. Okey. 2 dengan 0.9. 3 dengan 1.1, 4 dengan 1.3, lagi 6 dengan itu 1.8, good. Seterusnya 7 1.9, 8 2.1 dan 9 2.3. Jadi apa dimaksudkan penyuaian terbaik? Bila kita buat bila kita ambil pembaris, kita pembaris kena baris panjang tak boleh baris pendek. Kalau kertas graf awak, kertas graf awak besar. Jadi kena sediakan pembaris panjang. Bila awak sambungkan semua titik ni, mungkin ada satu dua yang tak kena. Tapi kena balance. Contoh macam dalam gambar rajah ni, semua titik kena kecuali satu. Tak apalah. Okay, andai kata tiba-tiba ada lagi satu yang tak boleh kena. Contohlah kat sini. Nampak tak? Satu atas, satu bawah. Okay, boleh. Dia jangan awak buat graf tu, tiba-tiba ada yang tertinggal dua atau tiga titik di atas, bawah langsung tak ada. Itu maknanya bukan penyuaian terbaik. Yang ini penyuaian terbaik lah. Walaupun satu tak kena, tak apa. Ini kita namakan penyuaian terbaik. Maknanya habis terbaik lah kita boleh buat. Okey? So simple je lah. Okey, seterusnya membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. So, apa maksudnya? Okey, awak ingat tak persamaan? Persamaan ni iaitu kalau garis lurus Y sama dengan MX tambah C kan? Okey. Tapi kalau awak tengok, kalau Y sama dengan MX tambah C ni, dia adalah graf Y melawan X. Tapi masalahnya graf awak ni adalah 1 per Y melawan 1 per X. So, Y ini, senang je. Y ini, you jadikan dia 1 per Y. M kekal. X ni pula, awak jadikan dia sebagai 1 per X tambah C. Okey, lepas tu awak cari semua iaitu M dengan C ni dalam graf kita. Simple je. Okey, cuma Y kita yang berubah sebab patutnya Y melawan X. Tapi sekarang ni kita 1 per Y melawan 1 per X. So, tukar je. Jadi, Y ni adalah 1 per Y. X adalah 1 per X. Jadi, M itu macam nak cari M. M ialah kecerunan. Okey, kecerunan ni awak cari dua titik yang berada di atas garisan. Tak boleh yang tak ada. Okey, tapi dah bagi ni.
A dengan B. Okey, kita follow je. Jadi untuk M, Y2 tolak Y1. Katakan sini X1, Y1. Sini adalah X2, Y2. Jadi 20 tolak dengan 7 per dengan 19 tolak dengan 1. Jadi apa dapat? 13 per 18 untuk kecerunan. Jadi kecerunan kita dah dapat. Letak je 1 per Y sama dengan 13 per 18. 1 per X adalah paksi X. C tak ada. Okey, C sepatutnya kita terus dapat daripada graf. Tapi bila awak tengok C ni adalah pintasan, pintasan Y. Bila awak tengok pintasan Y ni, pintasan Y, kita tak boleh nak agak berapa nilainya, betul tak? Ha, kalau graf dia ada, dia ada kotak-kotak tu kan. Okey, jadi untuk yang ini kita kena buat secara manual, iaitu awak masukkan dalam persamaan garis lurus kita. Okey, jadi nak cari C senang je. 1 per Y ambil mana-mana koordinat. Okey, katakanlah kita ambil koordinat ini. Koordinat ini, 1 ni adalah 1 per X kan, untuk paksi X. Patutnya kan X. Ah, tapi oleh kerana paksi kita 1 per X, dia adalah 1 per X. Ah, ya, 7 ni patutnya Y. Tapi paksi Y kita adalah 1 per Y. Ah, itu je, dia sama je. Cuma dia punya berubahnya, dia punya bentuk. Itu je. Jadi 1 per Y kita adalah 7. 13 per 18. 1 per X kita adalah 1 tambah C. Okay, so C sama dengan 7 tolak 13 per, oh sorry, 18. Okay, jadi C awak, awak akan dapat 113 per 18. Ha, betul eh? Okay, kira lah. Okay, 113 per 18. Okay, jadi bermakna C kita dah dapat. Terus je buat ungkapan kita. Ha, ungkapan kita adalah 1 per Y sama dengan 13 per 18, 1 per X tambah C awaklah 113 per 18. Ha, jadi simple kan? Ha, dia Y sama dengan MX tambah C. Tapi oleh kerana paksi kita tu dia dah berubah bentuk, jadi awak kena tukar je Y tu sama dengan apa, X tu sama dengan apa. Itu je. Tapi soalan nak dia kata ungkapkan Y dalam sebutan sebutan X. Dia bukan kata ungkapkan 1 per Y. Ha, jadi apa kita buat? Simple je. Jadi apa kita buat? Kita tukar. Tapi bila awak nak tukar atas bawah, pastikan yang belah kanan awak ni dia per semua sekali tau. Ha, jadi masalahnya ni satu-satu tak boleh. Jadi buat macam ni eh. 1 per Y sama dengan. Okey, ini 8. Okey, ini jadi 13. 13 darab 1, 13 kan. Per 18X campur 113 per 18 kan. Okey, samakan dulu penyebutnya. So, 1 per Y sama dengan 13 per 18X. Ini kan darab X, darab X. So, dia akan jadi 113 X. 113X per 18X. Ah, sama kan penyebut. Jadi, 1 per Y sama dengan 13 campur 113X per dengan 18X. Okey, baru boleh, baru boleh guna cara cepat tu. Awak tukar je atas bawah. Ah, dengan syarat kiri kanan dia, per dia tu ada satu. Maknanya sebelah kiri tu per satu je. Sebelah kanan pun pernya tu satu je. Baru boleh kita tukar macam ni. Suka sama suka. Ha, jadi ni dah jawapannya. Okay. Ha, jadi simple je. Jadi kalau ada pecahan ni kelas. Mana-mana lepas ni. Mana-mana konsep eh. Mana-mana soalan. Kalau awak jumpa pecahan kiri kanan macam ni. Asalkan dua-dua pecahan tau. Ah, maksudnya yang ni satu je per dia, yang ni pun sekali je per dia. Ah, tapi kalau untuk yang macam ni tak boleh. Ni ada dua, ni satu, ni satu tak boleh. Ah, tak boleh main suka-suka tukar-tukar macam tu. Tapi kalau dia satu je per boleh tukar suka sama suka. Okey. So settle untuk membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Okey, seterusnya jadual berikut menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi dua pembuluh lubang. Plot Y melawan X. Okey, menggunakan skala. Okey, dia dah bagi skala. 1 cm kepada 1 unit untuk paksi X, 1 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, tengok A. Dia dah bagi, so plot Y melawan X kita dia dah buat. Okey. Dia menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit. Okey, jadi 1 cm ni patutnya 2 cm ni. Ha, ni 2 cm ni. Tu 2, 3, 4 ni. Ha, salah kot ni. Mungkin 2 cm kepada 1 unit. Dan 2 cm kepada 2 unit. Ha, eh. Sebabnya kalau kita tengok kertas graf kita, yang 10 kotak. 10 kotak besar, kotak kecil ni adalah 2 cm ambil baris ukur. Ha, memang 2 cm. Okay. So dia plotkan, nampak tak penyuaian terbaik? Nampak ni satu macam tak kena. Ha, eh. Ha, ada 2 kat atas, satu boleh lah.
Okay, so daripada daripada graf cari pintasan Y. So pintasan Y mesti kena dekat mesti kena dekat paksi Y. Jadi pintasan YC sama dengan 2. Okay, lepas tu dia kata kecerunan garis lurus. Okay, kecerunan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So ambil dua titik yang kena pada garisan. Yang kena, yang tak kena tak boleh. Yang tak kena tak boleh. Jadi yang kena ini kan, ini adalah berapa? 0.2 koordinat dia. Lagi, nah mana-mana je. Kalau tak yang dekat titik pun tak ada, boleh juga. Maksudnya orang nak ambil kat bucu. Tapi tak ada pun yang kena. Kita ambil yang ni. Ini berapa tu? 3 dengan 3 pula 2 2 dengan 4.8. Okay. So kita ambil lah. So Y2 kita adalah katakan 4.8, Y1 adalah 2, X2 2, 0. So 4.8 tolak 2, 2.8 bahagi 2. So sama dengan tengok. Walaupun saya ambil yang lain, sama tak dengan jawapan dia? Sama eh. Dia ambil lain, dia ambil 7.6. 7.6 ni Y, Y2, Y1, X2, X1. Kan? So dia ambil lain tapi konsep yang sama kita pakai. So sama jawapan. Okay? Okay, apakah persamaan garis lurus penyuaian terbaik? So bila dia kata Y melawan X, maknanya Y is Y lah. Dia asalnya daripada Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y adalah Y. M kita ambil yang terbaru kita cari 1.4. X adalah X. Ni, ada sini. Kalau sini 1 per X, 1 per X lah. Faham tak? Kalau sini Y ni 1 per Y, 1 per Y. Kalau sini Y ni Y kuasa 2, Y kuasa 2. Ikut graf. Okay, C yang kita dapat adalah 2. Selesai. Jadi bila kita buat persamaan ni, pastikan kita mengikut graf kita. Pastikan kita mengikut graf kita. Okay. Jadual berikut menunjukkan data bagi domain boleh ubah. X dan log. Okay, nampak tak? Dia pakai X untuk paksi X. Untuk paksi Y dia pakai log. Maknanya plot log 10Y melawan X. Jadi si tengok. 10Y melawan X. Okey, jom kita plot. 10Y melawan X. Dia plot 2 cm. 2 cm 0.2. Okey, dan paksi Y dia pun sama. And then dia plot ikut dia punya, dia punya apa? Dia punya maklumat. Okey. Lepas tu tengok, dia ada satu yang tertinggal kat situ kan. Okey, mungkin bila awak buat, mungkin awak ada lari-lari sikit lah. Sebabnya yang ni, apa tu, komputer yang buat kan. Jadi, mungkin ada lari sikit lah, tak ada masalah lah. Okey, so dah settle untuk graf log 10Y melawan X. Okey, soalan dia kata, daripada graf cari nilai log 10Y apabila X sama dengan 0.9. Okey, ni X kan. So, ni X kan. Cari 0.9. Ini 0.8, 0.9. So, gerak sampai dekat garisan. Dia nak cari apa? Log 10Y. Log 10Y kat sini. Halakan. So, kita dapat yang pertama adalah log 10Y sama dengan berapa tu? 20.0. Okey, nombor 2 dia kata cari nilai Y apabila X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan? Mana X ni X. Okey, jadi kat sini X untuk semula. Okey, sini X. X sama dengan 0. Halakan sampai ke garisan. Oh, jumpa kat sini. Okey, di situ. Oh, jumpa kat sini. Ini adalah 0 point berapa? Kalau situ 0.5 ni 0.1. 0.2 kan? Jadi, itu bukan Y tau. Ini adalah apa ni? Log 10Y. Jadi, bermakna log 10Y sama dengan 0.2. Okey, itu yang kita belajar tajuk indeks dan logaritma tu. Jadi penukaran log kepada indeks. So, asas log adalah asas indeks. So, 10 kuasa dia sama dengan Y. Baru dapat jawapan Y awak. Dia nak Y, dia bukan nak log 10Y. So, kena faham kat situ. Hati-hati. So, dapat jawapan 1.5849 kan? Okey, settle. Okey, nombor 3. Soalan nak X apabila log 10Y sama dengan 2. Okey. So, tengok soalan betul-betul. Tengok apa yang dia nak. Dia kata apabila log 10Y sama dengan 2. Mana log 10Y ni?
Okey, dua. Ni dua kan? Okey, gerak. Turun. Bila turun, awak dapat satu nilai di bawah tu. Okey, di bawah tu adalah 0.9. Apa dia? X kan? So, betul tak dia nak? Betul lah. X apabila. Jadi, X sama dengan 0.9. Okey, X apabila Y sama dengan 20. Ha. Kat mana Y sama dengan 20? Adakah Y sama dengan 20 kat sini? Mana ada kan? Ha, yang ada log 10Y kan? Okey, so untuk nombor 4, awak kena masukkanlah log 10Y ni. Y ni awak menggantikan dia dengan log 10. Berapa dia beri tu? 20. Ha, jadi berapa dapat? Berapa? 1.301. Baru cari dekat graf. 1.301 ni kita anggap 1.3 lah. Baru cari dekat graf dekat log 10Y ni 1.3. So, di sini 1.3. Ha, baru sampai graf, baru turun. Dapatlah jawapan dekat situ. Nilai bagi apa? X lah. Ha, dia nak X kan? Ha, betul lah. Jadi kat situ adalah 0.5 berapa? 0.4. Ni 0.5 kan? So, 0.52, 52, 54, 56. Jadi X sama dengan 0.56. Okay. Jadi cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okay, macam mana kita nak cari persamaan garis lurus tadi? Mesti refer kepada Y sama dengan MX tambah C. So Y ikut Y dia, log 10Y. M dia, jom kita cari. M dia adalah kecerunan. So M sama dengan kecerunan, mesti kecerunan persamaan ini. Okey, jadi pilih dua titik yang kena. So agak-agak yang mana awak nak? Okey, katakan awak ambil yang ini. Itu adalah kosong dengan 0.2. Ha, 2. Okey, lagi satu. Kita cari yang sesenang sikitlah. Okey, katakan yang ini 0.7 dengan koordinat dia 1.6. Okey, baru cari kecerunan. 1.6 tolak 0.2, 0.7 tolak 0. So jawapan adalah 1.4 per 0.7. Jawapannya adalah 2. So M kita dah dapat 2, X adalah X, C adalah pintasan Y kita di situ tadi kan. Ha, kita cari kat graf. Pintasan Y kita adalah 0.2. Ini persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Okey, mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Jadi kita kena tukarkan persamaan. So Y sama dengan PQ kuasa X dengan keadaan P dan Q ialah pemalar kepada bentuk linear Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi simple je kalau awak jumpa PQ kuasa X macam ni, dia nak pecahkan dia, cuba letak log. Log 10Y sama dengan log 10P Q kuasa X. Ini nak pecahkan. Log 10Y sama dengan log 10P tambah kan, sebab darab kan, log 10Q kuasa X. So ke depan, log 10P tambah X log 10Q. Lepas tu kita labelkan yang mana satu Y sama dengan MX tambah C. So yang ada Y ni adalah Y besar lah. Ini Y sama dengan lah. M tu mesti couple dengan X. Yang mana yang ada X ni kan. So ni X. Di sebelah dia mesti M. Dan last sekali adalah C. Itu cara nak mengenal pasti. Okay. Jadi kita buat log lah. Kita boleh nak buat benda lain. Kalau kita tak buat log, macam mana kita nak pecahkan dua pasangan ini? Tak boleh pecahkan. Ketidak dah jadi tambah. Okay. Okey, seterusnya, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. So, dibagi persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Dengan keadaan P dan Q dapat malar, so ada X dan Y. Tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Okey, bila nak tukar pada bentuk linear, awak tengok B ni dia bagi graf. Yang ni dia tak bagi graf tau. Okey, tapi kalau dia bagi graf, awak kena ikut graf. Dia kata Y per X melawan X. So, penukaran persamaan awak mesti follow. Jadi, 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Okay, 3Y kita tinggal. Sebab itu boleh jadikan paksi Y kan.
tambah PX kuasa 2. Okey, cuba cek jalan macam mana boleh dapat Y per X. So, automatik kita cuba bahagi dengan X. Semua wajib bagi X lah. So, dia akan jadi 3Y per X sama dengan ni mati tinggal 1 Q campur PX. Okay, now melawan X dah betul dah. Tapi ada 3 kat sini. Dia nak Y per X je. So, kita buang 3. Bila buang 3, kita bahagi semua dengan 3. Okay. So, bila kita bahagi semua dengan 3. So, 3 si mati kan. 3 bagi 3, 1. Dia akan jadi Y per X sama dengan Q per 3 tambah P per 3 X. So, ini adalah Y besar kita. Paksi Y lah. Paksi ni. Paksi Y ni. Tu. Jadi Y per X dah tukar. So ini adalah X. Sebab dia kata melawan X. Tu kan. Jadi ini adalah X besar. Sebelah dia mesti M. Tak ada benda lain. Dan ini adalah pintasan Y. Okay. Jadi dah kena pasti. Dah kita dah tukar. Okay. Dia slow plot. Mengikut skala yang diberikan. Okay. Kita plot. Tengok sebelah. Dah diplotkan. Okay, sebelum plot tu, kan ini dia beri X dengan Y kan, betul tak? Ini dia beri X dengan Y kan. So, bila dia kata Y per X melawan X, awak kena buat benda baru. So, X ni kekal lah. Sebab dia kata Y per X melawan X. So, X kekal lah. Cuma awak kena tambah Y per X. So, macam nak buat? Y per X kita bahagi je lah. 20 bagi 1 kan. Y per X. 20 bagi 1. Kalau ni 34 bagi 2. 48 bagi 3. Dan seterusnya X kekalah 1, 2, 3, 5, 7, 9. So nampak tak? Okay. So bila dah ada graf macam ni, barulah boleh buat graf. Bila dah ada jadual, baru boleh buat graf. So buat graf dia guna 2 cm kepada 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 20. Awak kata graf besar, jadi awak boleh pakai besar. Awak tak mestinya pakai sifir 5 macam ni eh? Jadi mesti buat besar. Jangan buat kecil dekat kertas graf awak tu. Okay, so daripada situ soalan nak dia kata, oh dah buat dah. Sebenarnya garis lurus punya terbaik kita dah buat. Lepas tu tengok C. Dia kata daripada graf cari nilai P dan Q. Ni untuk C. Okay, cari nilai P dan Q. Mana persamaan kita tadi? Ini yang kita dah buat tadi. So Y per X, saya saling balik. Y per X sama dengan Q per 3 tambah P per 3X. So soalan suruh cari Q dan P. So ini kita dah buat Y. Ini kita buat paksi X. Ini adalah kecerunan dan ini adalah C. So apa yang boleh kita nampak, C mesti follow betul daripada graf. Daripada graf. C adalah pintasan Y. Mesti daripada graf. So Q per 3 ini sama dengan pintasan Y dia berada di sini. Jadi kalau 15 ni 16, 17, 20, 21, 22 kan. Jadi pintasan Y dia adalah 22. So gerak, so dapatlah nilai bagi Q. Darabkan jadi 66. Macam tu. Okay, kalau untuk P pula, P per 3 tu adalah kecerunan. Okay, ingat macam nak cari kecerunan tadi, mesti ambil dua dua titik yang kena garisan. So nak ambil yang mana-mana pun boleh. Katakan kita ambil ini. Itu berapa tu? 3, 16. Sekatu lagi. Mesti kena. Yang tak kena jangan ambil. Kita ambil yang bawah terus lah. Ini berapa tu? 11 eh. 8, 9, 10, 11. 11, 0. Okay. So jadi kecerunan 16 tolak 0. 3 tolak 11. So P per 3 sama dengan 16 per dengan negatif 8. Kan? So P per 3 sama dengan negatif 2. Jadi P sama dengan negatif 6. Okey, seterusnya tengok contoh lagi satu. Okey, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang diperoleh daripada satu pemerhatian eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P kuasa X per Q dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okey, diberi koordinat X dengan Y. Okey, lepas tu dia kata plot graf log 10y melawan x. Bermakna bila disuruh plot graf macam tu, bermakna macam ni tau. Awak punya graf y ni adalah log 10y. Okey, ni adalah x. Sepatutnya sini adalah y. Sepatutnya sini adalah x kan. Okey, jadi y ni dah tukar kepada ini. Dia tak nak y ni, dia nak log 10y. X ni kekal lah. Sebab dia kata melawan x, so x kekal kat sini. Okey.
Jadi awak perlu buat jadual baru. Okey, x dia apa? Satu lagi log 10y. Jadi bila x 2 log 10y ini, ni y kan 0.3162. Awak tekan kalkulator, log 0.3162 untuk kalkulator hitam. Untuk kalkulator putih, isikan aja log 10 0.3162. So awak akan dapat kat situ negatif 0.5000 kan. Okey, kita buat kepada dua tempat puluhan. Kenapa boleh dua tempat perpuluhan? Sebab bila kita plot, takkanlah kita nak buat empat tempat puluhan. Kita nak cari dekat graf, jenuh lah. Okey, so ambil dua tempat. So sama juga dengan x sama dengan 4. Untuk log 10y dia ini, okay, tekan log 10.5119. Kalau kalkulator hitam, tekan je log 5.0119. Tak payah isi-isi. Okey. Dah tahu dah kan, sebab itu hari dah belajar dalam tajuk indeks log dan logaritma, betul? So awak akan dapat kasi negatif 0.7. Okey. Jadi awak isikanlah semua. Kalau 5, 6 dan seterusnya. So kelas dia dah buat di sini. Awak tengok dia punya jadual. Okey, dah siap. Okey, jadi kita plot. Okey, soalan nombor 2 dia kata plot kan. Okey, jadi bila kita nak plot, kita plot. Lepas tu dia bagi 1 cm kepada 2 unit pada dua-dua paksi. Lukis garis lurus punya terbaik. Sebenarnya kalau kita tengok graf kita ni dekat lampu kutak ni, patutnya ni adalah 2 cm ni sebenarnya, sebab dia panjang ni kan. Kalau ukur dekat graf kertas graf yang betul, untuk 10 kotak yang kecil-kecil-kecil-kecil ni, kalau ukur guna pemari, dia adalah 2 cm. Jadi awak tengok betul-betul dalam kertas graf kita, dalam soalan. Okey, so dia plot 2, 4, 6, 8, 10 dan log 10, nampak tak dia punya paksi. Ni log 10y, ni x. Okey. Okey. So bila dia dah letakkan skala. Okey, lepas tu awak tengok graf dia. Awak tengok tengok. Yang kena titiknya ni dengan ni je. Okey, yang tak kena berlambat-lambat ni. Tapi kenapa dia dikatakan penyuai yang terbaik? Dia adalah adil. Maksudnya yang tak kena atas ni 1, 2, 3, yang bawah ni ada 1, 2, adil lah. Itu namanya penyuaian terbaik. Begitu, okey. Jadi awak kena guna pembaris panjang. Awak kena pakai pembaris panjang. Jadi awak kena tengok. Awak kena adjust. Supaya kalau yang tak kena tu boleh tak kena, tak ada masalah. Dengan syarat dia adil lah. Atas bawah garisan dia adil. Okey, ni namanya penyuaian terbaik. Okey. So, untuk seterusnya bila kita dah plot, okey, dia suruh cari daripada graf, cari nilai P dan Q. Okey, jom. Bila kita nak cari nilai P dan Q, apa problem kita? Problem kita adalah persamaan dia adalah Y sama dengan P kuasa X per Q, tau. Y sama dengan P kuasa X per Q ni. Tak boleh kita nak cari suka-suka hati sebab ini log untuk paksi Y, dia tukar log 10. Untuk paksi X kekal. So awak kena cari jalan Y ini menjadi log 10Y. Itu je. Jadi kita buat log je lah kan. So kalau kita letak log 10Y, dah tukar pun. Oh, dah sama dah dengan graf. Nampak tak? Ya. Awak kena cek jalan supaya dia sama dengan graf. Mesti sama dengan graf. Jadi benda tu akan melibatkan kreativiti masing-masing. Dengan menggunakan konsep yang betul lah. Jangan kreatif tapi salah. Okey, jadi kalau log 10 P kuasa X per dengan log 10 Q, apa jadi kalau bahagi hukum log? Dia akan jadi, saya tulis kat tempat yang panjang sikit bawah lah. Dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10 P kuasa X bahagikan tolak, good. Ya, okey. Sebab tu tajuk indeks dan logaritma tu kena tahu supaya boleh pakai di sini. Jadi bila tolak, okey, kuasa ke depan. Siapa yang dah lupa indeks dan logaritma boleh ulang kaji di sini. Nampak tak? Okey. So daripada sini awak decide yang mana satu Y. Awak kena decide. Dia jadi macam ni balik. Yang asal ni kan persamaan garis lurus asal. Jadi yang mana satu Y? Ini yang ada Y ni adalah Y lah. X tu mesti yang ada X lah, yang ni lah. Dan yang couple dengan X adalah M. Tak ada benda lain. Dia hidup dan mati dia dengan X. Dan selebihnya adalah C. Hati-hati ya, ada negatif kat situ. Okey. Jadi bila awak dah senaraikan yang ini, ini markah tau. Jadi kena senaraikan betul-betul. Okey. Barulah kita mencari P dan Q. P kita nampak tak? Log 10P kita adalah kecerunan. Kecerunan. So, apa dia buat? Tengok sini. Tengok yang ini. Jadi log 10P sama dengan kecerunan adalah Y2 tolak Y1.
per dengan X2 tolak X1. Okey, kita tengok koordinat mana yang diambil. Ingat ni, ambil koordinat yang betul-betul berada di atas garisan. Yang betul-betul berada di atas garisan. So, apa yang kita nampak di sini? Dia ambil titik ini dengan titik ni. Nampak tak? So, ini adalah 5, 2. Ini. Dan ini adalah 7, 3.8. Ini. Okey, jadi 2 tolak 3.8, this one 5 tolak 7. Okay, so nanti dia akan dapat 0.9. Okay, kita boleh try semua pegang kalkulator. 2 tolak 3.8 bahagi dengan negatif 2. So dapat 9 per 10 ataupun 0.9. Okay, bila sampai sini, salin balik log 10P sama dengan 0.9. Ingat ini adalah itu yang ada kat rapat dengan indeks dan logaritma tu. Menukarkan log kepada apa? Index. So, asas log adalah asas indeks. Asas log adalah asas indeks. So, jadi macam ni eh. Sekejap. Okay. Awak tengok sini. Okay. Asas log asas indeks maknanya 10. Ini adalah kuasa dia. 0.9 sama dengan P. Jadi, 10 kuasa 0.9. Dapat berapa tu? 7.943. Si dapat jawapan dia. Jadi penukaran log kepada indeks, penukaran indeks kepada log, pastikan awak mahirlah. Okey. So seterusnya dia kata kita dapat P, P sama dengan 7.943. Satu lagi dia suruh cari Q. Q kita yang ni. Q adalah pintasan, bukan pintasan C ya, itu C. Dia adalah pintasan Y. So tengok kat graf je. Semua orang tengok kat graf mana pintasan Y. Pak C Y lah. Di sini. Okey, di situ adalah negatif 2 perpuluhan berapa tu? Negatif 2 perpuluhan agak-agak lah. 2.245. Okey, negatif 2.5. So, nampak tak dia tulis? Ni. Negatif. Negatif. Kena ambil eh. Jangan lupa. Negatif log 10Q sama dengan negatif 2.5. Okey, lepas tu negatif-negatif become positif lah. Okey. Sebab kita boleh matikan. Okey, lepas tu dekat sini. Apa tadi? Ini tadi. Penukaran log kepada indeks. So, asas log adalah asas indeks 10. Ni kuasa dia 2.5. 10 kuasa 2.5 sama dengan Q. So, pakai je kalkulator. Awak akan dapat Q sama dengan 316.228. So, jangan dengar je eh. Pastikan awak buat sama-sama semasa mendengar soalan ni. Nanti awak tak tahu nanti. Okay. Okay, seterusnya dia kata B2, cari nilai Y apabila X sama dengan 3 eh. Okay. Apabila X sama dengan 3, so saya padam ini. Okay, sebab nak conteng kan, nanti pening. Okay, dekat mana X kita sama dengan 3? Okay, ni X kan, betul lah. So, X sama dengan 3 di sini. Ni 3. So, gerak ke atas, awak akan jumpa nilai apa tu? Ni awak gerak ke atas, awak akan jumpa garisan kan? Okay, lepas awak alakan ke sana. Okay, di sini awak akan dapat. Okay, so di situ agak-agaknya adalah 0.0 berapa tu? 0.0. Sebab apa 0.0? Sebab sini 1 kan? Bawah 1 mesti 0.0 kan? Okay, katakan 0.2. Jadi, 0.2 ni apa? Log 10Y tau. Jadi, awak kena tulis log 10Y sama dengan 0.2. Dia bukan Y. Awak kena hati-hati. Walaupun soalan kata dia nak Y. Dia kata dia nak Y. Tapi graf awak ni bukan Y. Graf awak ni log 10Y. Kena follow betul-betul. Jadi, bila log 10Y sama 0.2, apa kita buat? Macam nak cari Y? Ni penukaran apa dia? Good log kepada index. So, asas log adalah asas index 10. Ni kuasa dia. Yes. Okay, so tekan calculator. 10 kuasa 0.2. Jawapan adalah 1.585. So, Y kita adalah 1.585. Selesai. Okay. So, soalan ni sebenarnya kelas memang simple tajuk ni eh. Tajuk ni memang simple. Tak ada yang susah pun dalam tajuk ni. Pastikan awak kuasai tajuk ni betul-betul. Okay? Okay, itu sahaja untuk setakat ni. Okay, pastikan buat latihan dalam buku kerja yang saya sediakan nanti. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.